Jadi guys, hari ini kita akan buat pemasangan penukaran radio kereta yang rosak. Jadi kita akan tukar dari yang baru. Okay, first kita akan check ada power. So, ada power. Kita on dulu switch. Ada power dah. Okay, radio dah rosak, tak ada power. Okay, dia kata yang tak ada power. Jadi, kita akan check wiring dalam bahagian radio ya. Sekarang mulakan radio. Dia casing, kita tarik saja. Okay, tarik dong. Tarik. Okay, seterusnya kita akan check wiring sama ada wiring terputus atau bersambung. Okay, kita akan check hanya wire merah, power, kuning dan wire hitam, grounding. Okay, tiga wire saja. Kita akan menggunakan multimeter digital untuk check sambungan wire. Okay, kita akan pusing kepada continuity, okay, yang ada simbol merah. Okay, macam mana cara nak check ni? Kita akan sentuh wayar merah dan hitam, multimeter ni akan berbunyi. Okay, kita lihat kalau multimeter berbunyi, maksudnya sambungannya bersambung. Baik. Grounding wire dulu. Caranya masukkan celah socket ni dan grounding dan tak touch di body radio. Okay, bunyi maksudnya grounding sampai ke dalam radio. Seterusnya kita akan check kabel. Sekarang kita akan check wiring merah dan kuning. Okay, dah putus lah, memang tak sambung lah. Okay, kita akan check wiring merah dan kuning. Cara nak check, kita akan buka fuse. Okay, kita akan check sambungan wayar kuning sama ada bersambung ataupun terputus di antara fuse. Okay. Okay, fuse. Nampaknya fuse dia masih bersambung. Sambungan yang baik. Okay. Okay, untuk merah sama. Okay, untuk merah. Kita cek sambungan merah sama ada sambung ataupun fuse-nya dah putus. Okey, okay, terbunyi. Dia masuk fuse yang power untuk merah, wiring merah dah putus. Okey, tak berbunyi. Tak ada dah berbunyi. Di ujung tak berbunyi. Yes, fuse dah putus. Okay, cara kita nak sambungkan fuse yang dah putus, kita akan cari wire. Okay, wire dalamnya. Kita ambil satu seurat. Okay, kita ambil seurat wire. Cara mudah, kita akan sambungkan kepala ujung fuse ni
dengan kepala sini. Jadi dia akan sambung. Kita akan cek semula. Jadi kita dah sambungkan wire untuk menyambungkan fuse yang dah rosak. Kita akan cek sambung tak. Okey, altimeter dah bunyi, maksudnya fuse ni dah boleh digunakan. Okay. Tutup balik. Okay, sekarang kita akan cek power yang ada di kabel merah ni sama ada sampai ataupun tidak sampai, sama ada terputus atau tidak pada bateri ke dalam. Okay, caranya jom kita akan cek di bateri dulu berapa power dah. Kita akan cek power bateri menggunakan multimeter digital. Power bateri berapa mesti sama yang di dalam. Okay. Cara kita akan menggunakan pusing ke DC. Okey, ni ada tanda ni. Simple. Kita cek berapa punya voltage ni. Okey, 12.5. Jadi 12.5 juga kita akan cek dalam sama ada 12.5 atau tidak. Kalau 12.5 juga yang di dalam, maksudnya karen sampai. Sekarang kita akan cek bagian dalam sama ada power yang ada di kabel merah sama dengan di bateri. Bersama maksudnya power sampai dalam. Okey. Sekarang okay, caranya mudah. Ini hitam, kita akan letak di grounding. Di kabel merah kita akan test di wire merah. Kita dapat 12.4. Okay, kita akan buka cover. Dan kita akan buka soket yang ada di dalam. Senang untuk kita buat macam. Memudahkan kita untuk menyambung ke radio yang baru. Okay. Soket ni kita akan pakai untuk plug di dalam. Ini radio yang akan kita gunakan. Jadi kita akan sambungkan wire-wire yang tadi. Okey, soket ni sambung ke wire ni. Kita perlukan untuk gunakan kerja penyambungan. Kita akan tarik. Soket radio yang baru kita akan menggunakan kabel hitam, grounding merah dan kuning. Yang selebihnya adalah wire speaker. Sekarang kita akan buat penyambungan daripada wire
soket yang dalam dengan soket radio yang baru. Kita akan potong semua wire. Okay, dah siap penyambungan soket utama ke soket radio. Kita masuk balik. Soket power dengan speaker, masukkan antena, tu dia setelah masuk dalam sana. Okay, ada klip di kiri kanan. Okay, dah selesai. Okay, sekarang kita akan test sama ada radio ni berfungsi dengan baik atau tidak. Okay, on switch. Okay, nampak dah ada lampu, maksudnya dah berfungsi. Kita on fan. Alright. Okay, berjaya.